Assalamualaikum semua. Hari ini Amma akan cakap. Tapi Amma akan cakap pasal semua duduk rumah buat apa. Amma nak tanya. Tengok saya selalu duduk rumah main basikal, main masak-masak dengan kakak saya. Ada lagi banyaklah. Banyak main Lego. Banyak lagi lah. Kalau saya tak datang, saya tak nak keluar pun. Itulah saya takut nak keluar. Sebab ada coronavirus kan, saya takut. Nanti korang tanyalah pasal korang punya duduk rumah, korang buat apa, okey? Okey, saya nak tanya satu lagi yang saya nak tanya. Korang masa duduk rumah penat ke? Kalau tak tahu nak buat apa, korang mainlah macam saya. Yang saya tadi cakap, kau main masak-masak yang ada, kau main basikal apa-apa yang kau ada kat rumah. Main-mainlah, main-mainan korang. Jangan asyik tok komputer aja, jangan macam itu. Jangan asyik main je, buatlah homework juga, okey? Kalau kau tak tahu nak buat apa, korang main je yang mainan korang ada, okey? Okey, ya? Kalau kau tak nak, tak apalah. Kalau kau nak makan, makan dulu. Mak suruh makan, makan dulu. Lepas tu sama main yang korang main tu. Okay? Okay, so lagi satu saya nak bagi tahu. Tadi saya tu salah. Saya nak bagi tahu. Masa semua orang nak pergi sekolah tu, kalau cuti, kalau masa-masa kau cuti ke, korang apa ke, apa-apalah. Okay? Kan cuti tu best ke? Kan best. Saya macam bosan dah sikit. Saya macam tak tahu nak buat apa, tapi saya selalu main-main lah. Sebab saya tak tahu nak buat apa. Main je lah. So, semua pergilah. Semua masa hari raya tak ada corona, korang pergilah sikit ke rumah orang. Okay? Okeylah semua. Semua ingat. Like dengan subscribe dengan share. Bye.